system or are still in the decision-making process. Halo sobat channel indomiliter.com. Rheinmetall Defense secara resmi memperkenalkan main battle tank generasi terbarunya, yaitu Panther KF-51 di ajang Eurosatory 2022 di Paris, Prancis. Rheinmetall menyebut Panther dirancang dengan konsep MBT baru yang radikal dengan tidak dibatasi oleh penerapan teknologi MBT sebelumnya. Meski nuansa MBT Leopard 2 series masih terasa kental. Otomatisasi menjadi kunci dari kehadiran Panther, di mana terbuka untuk adopsi model kubah tanpa awak dan teknologi Human Machine Teaming. Sebagai next generation MBT yang mengacu pada NATO Generic Vehicle Architecture atau NGVA, Panther KF-51 dibekali dengan senjata utama berupa meriam Future Gun System atau FGS kaliber 130 mm, yang dibekali Automated Ammunition Handling System serta tautan sensor penembak yang telah dioptimalkan. Panther KF-51 sejauh ini menjadi MBT pertama yang mengadopsi konsep survivabilitas terintegrasi dari sensor on dan off platform yang digabungkan dengan perlindungan aktif, reaktif, dan pasif, serta sistem perlindungan serangan rudal dari posisi atas kubah atau disebut juga Top Attack Protection System. Rheinmetall dalam rilisnya menyebut, bila Panther KF-51 dapat meluncurkan drone kamikaze atau loitering munition Hero 120 buatan Uvision Israel. Dari aspek firepower, future gun system yang dikembangkan oleh Rheinmetall memungkinkan daya hancur Panther KF-51 mencapai 50% lebih unggul ketimbang meriam kaliber 120 mm. Ditambah lagi, Future Gun System sudah mengadopsi autoloader. Mengikuti pergelakan laras meriam, terdapat senapan mesin kaliber 12,7 mm yang beroperasi secara koaksial. Semua senjata pada Panther KF-51 terhubung dengan targeting sight dan fire control computer melalui arsitektur yang sepenuhnya digital, memungkinkan hunter killer dan killer-killer operation, seamless target engagement, dan dukungan keputusan dari kecerdasan buatan di masa mendatang. Panther KF-51 punya bobot tempur hingga 59 ton, menjadikannya lebih ringan dari generasi MBT Leopard 2A4.